di episode Tarot Harian bersama Jai Jaini di program Tatarotan. Masih di channelnya Jai Jaini Bacalain Kartu. Anda yang belum subscribe, silakan subscribe untuk kelangsungan channel ini. Saya punya satu tumpuk kartu dan saya akan mengocoknya perlahan. Dari sekian banyak kartu, saya akan memilih satu kartu untuk dibaca hari ini sebagai pesan kita hari ini. Untuk pesan kita kali ini tentang arti sebuah persahabatan atau arti sebuah hubungan. Ya, dalam hidup kita pasti punya keterkaitan dengan orang lain, entah itu sebagai teman, sahabat, atau bahkan pasangan, kekasih, bahkan suami istri. Nah, dalam sebuah hubungan ternyata kita perlu menjalin komunikasi yang baik. Kadang kita perlu berbagi suka, berbagi duka. Tapi kebanyakannya ketika kita suka, kadang ada saja kita lupa pada orang lain. Padahal ketika saat berduka, kita sangat membutuhkan kehadiran teman. Maka berbijaklah ketika bahagia, bagikan kebahagiaan Anda. Karena kebahagiaan kamu yang dibagikan akan menambah kebahagiaan-kebahagiaan lainnya di masa mendatang. Ya, sesekali juga kita bertukar pikiran, berbagi cerita, kita sama-sama bercanda, berbagi wawasan, agar wawasan ilmu kita semakin luas juga. Jadi, manfaatkanlah hubungan persahabatan atau hubungan antara kalian, kamu dan kamu, supaya hubungan tersebut bisa membawa kebaikan untuk diri kita masing-masing. Jaga terus teman terbaik kamu atau sahabat terbaik kamu, pasangan terbaik kamu, karena kita akan susah mendapatkan orang yang sama pada diri orang lain. Maka ketika kita sudah mendapatkan pasangan yang terbaik atau sahabat terbaik, jaga terus, jangan sampai masalah-masalah sepele atau kesalahpahaman bisa membuat hubungan berantakan. Oke, itu dia untuk pesan kali ini. Selamat beraktivitas, selamat melanjutkan pekerjaan, jaga kesehatan, dan jangan lupa bersyukur. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Saya Jai Jaini, selamat pagi.